Pergi kebun, guys. Koko. Saya ambil pucuk ubi dulu lah. Bikin sayur. Saya suka yang pucuk ubi dia yang muda-muda lagi. Yang di ujung betul saya ambil. Supaya senang mau apa? Lembut ya. Wah, sayur. Bisa mau tabang lah yang Nina nih. Bisa ambil tuh bunga dia. Bikin sayur. Semula naik sudah. Buka bagi kasut ke. Hati-hati kote. Tengok. Macam inilah cara dia kalau terlampau tinggi tuh pokok kan. Mesti mau cari anulah. Cari inisiatif. Macam mana yang lain saya kasih masak, yang lain saya buat lauk. Inilah dia sup tarap, sup buat tarap. Saya campur ayam saja, tidak ada daging lain, tinggal ini aja. Jadi ini sajalah lauk saya. Yang pasti lada mesti ada ya. Ayam goreng. Makan dulu. Buah tarap ini memang sangat-sangat fresh ya. Isi dia manis. Kemarin hampir-hampir adik saya tidak dapat nih tarap. Sebab pokok tarap itu terlampau tinggi. Nasib dia dapat juga. Syukur. Dia dapat 7 biji saja. Buat tarap ini kan dia lebih kurang macam buah nangka tuh.
Tapi ini dia lagi berbeza lah, lagi sedap. Sebab dia ikut musim berbuah, jadi jarang-jarang lah dapat makan. Kadang-kadang saja dapat makan terap. Isi dia pun besar-besar juga. Masih panas lagi. Biji dia pun boleh makan juga, sebab sudah direbuskan. Biji dia pun sedap juga. Buka kulit dia. Kali ini saya tidak sayur-sayur yang hijau, saya ada ini saja, kira sudah cukup lah. Sup ladani campur dengan sup panas. Ambil dia punya sup. Campur di dalam sup nih. Sup panas-panas nih. Pedas, asam, sangat-sangat cukup rasa. Tambah lagi lada nih, lada tuhau, wangi. Keluar pelu sudah. Makan sampai berpelu-pelu. Sudah mulai berpelu-pelu ya.
Buah tarap ini sangat-sangat sedap, ah. Dia ada wangi, ada manis sedikit. Tapi pastikan yang ini buah tarap yang sedang tua lah. Yang belum masak lagi kalau mau masak. Kalau mau buat sayur. Ini dia matang sudah nih. Tidak lama lagi dia akan masak sudah. Tapi saya buat sayur. Isi dia tebal lah. Saya sudah mulai berpeluh. Makan nasi panas, sup panas dengan cili-cili sekali. Oh. Lauk-lauk begini sedikit saja pun sudah cukup memadai. Cepat kenyang sebab ada sup kan. Lagipun dia punya isi buat tarap nih tebal-tebal, memang memuaskan lah. Sudah berpeluh, ah. Gua tarap nih boleh didapati di Borneo saja. Mungkin ada di hutan-hutan di sana. Hutan tebal kah? Sebab ini buat tarap nih boleh ditanam juga. Tapi kadang-kadang dia tumbuh sendiri. Mungkin dari hewan-hewan lah kan. Mungkin burung yang apa nih kasih jatuh bibit tuh. Pas dia tumbuh lah. Kan di Sabani kebanyakan orang akan tanam lah di tanah sendiri ataupun yang tumbuh sendiri tuh susah sedikit mau dapat lah sebab dia kadang-kadang di hutan tebal jadi susah mau dapat. Jadi yang ini kami tanam sendiri. Dia punya musim pun mau limpah sudah. Berpeluh-peluh, ah. Okay, memandangkan saya punya buah tarap sudah masak, jadi saya mau rasmi makan. Kita tengok dia punya biji, isi dia macam mana, besar atau tidak. Okay. Jeng jeng, masak sudah. Mari kita buka. Wangi.
Wah, besarnya. Akhirnya dia masak sudah. Wow. Wah. Wow. Besar kan? Kita sabar sudah mau makan. Tapi besar macam ini kan saya tidak boleh habis lah. Nanti lebihan dia saya bagi anak-anak saya makan lah. Besar biji dia. Ini biji dia pun boleh makan juga nih. Tapi kasih masak dulu lah. Manis. Nasib dapat juga 7 biji kemarin. Walaupun pokok tarap tuh tinggi. Mau, Mami. Mau. Mau. Jaga tatalan biji dia. Sedap. Atau kayak ini buah apa? Atau ini buah apa? Coba cakap. Ini buah apa? Buah. Buah apa? Lupa sudah? Buah tarap. Enggak tahu, Pak. Oh, enggak tahu. Oke. Ini namanya buah tarap. Iya. Monyet pun makannya juga. Sebab sedap. Monyet tidak pandai makan tuna. Monyet suka pisang. Oh. Monyet makan pisang saja? Iya. Iyalah. Baiklah. Ntar lagi tuna. Sadapnya. Bentar lagi. Kau jauh betul, Bah. Sini kau. Berdiri sini. Dekat Mami. Mari, sini. Besarnya dia punya bit anu isi, enggak? Kadang-kadang buat tarap ini menipu, tahu? Jangan percaya dia punya badan, dia punya bentuk besar, dia punya isi pun besar juga, tidak semestinya. Kadang-kadang bentuk dia besar, tapi dalam dia kecil-kecil. Pas itu kadang-kadang ada yang manis, kadang-kadang setengah manis saja. Tapi ini betul-betul lah. Nanti saya bagi. Ini kalau jual di Semenanjung, bagi yang pergi merantau lah di Semenanjung kan, dia punya harga nih, belilah, beli tahan juga lah harga dia. Sebab barat kan, kalau dia main kilo, apa yang bikin baratnya? Kulit pertama, kedua yang ini dia punya apa di dalam nih, itu yang bikin barat. Yang ini sebenarnya tidak juga barat nih. Saya pernah nampak itu di Borneo, di Semenanjung. Dorang jual tarap. Beli tahan, oh, harga dia.
60 1 kilo. Lagi besar lagi lah barat dia punya. Lagi mahal dia punya harga. Saya ingat kemarin dia masak 2 hari 3 hari macam tuh. Tahu-tahu yang pagi-pagi dia licak sudah. Jangan pegang. Tur nanti. Dia bikin lah, kena kopi jang. Oke, cuci tangan dulu. Oke, semuanya. Sekali lagi terima kasih karena sudah setia menonton video uji Rumandawi uji official. Teruslah setia melanggan dan menonton video Rumandawi uji official, oke? Kita jumpa lagi di video saya seterusnya. Bye-bye. Yang lebihan nih saya simpan bagi anak-anak saya yang lain makan dan juga suami saya makan. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye.